Halo pemain aker semua ya. Kali ini ada Sip Data lagi, tapi Sip Data APP clone. Nah, di Sip Data ini ada yang namanya beberapa riso. Contohnya seperti metal, Blackbeard sama apa ya? Citin gigi semen ya. Dan di Sip Data ini sudah ada alpha lengkap ya, dari alpha yang paling kecil yaitu Raptor, kemudian Rano Karno, ini ada T-Rex ya, serem banget nih si T-Rex ini. Kemudian ini ada tambahannya lah, banyak ya arpa tireknya, ada banyak nih saya tangkap. Aduh, anjoy nih, ada 4 lagi di sini ya. Gile ini untuk koleksi aja ya. Kemudian ada dodo zombie segede gaban. Tak cemana naiknya nih, pusing saya, loncat dari jurang lompat ke badan dia mungkin. Nah, ini ada raptor tadi, ada mantis 2 ekor. Kemudian ada yeti. Si yeti ini pakai topeng Terminator, oke. Kemudian ada ini ya, apa, raptor skin transparan ya. Anjing, dia kok pakai skin gini ya. Aduh nih, skin tulang, mampus lah situ. Kemudian ada ini ya, apa namanya, Titannya 2 biji. Iya, nyanyi Masan. Iya. Ini. Aduh. Titan 2 biji. Apa nih? Ada Alpha Musa. Kemudian Quetzal betulang. Kemudian ini ada dodo segede apa nih ya. Aduh, gak bisa jalan nih, ini buat ikan paus. Jerak ikan teri. Siapa haus minum berdiri. Oke nih, bebek dodol tinggi. Aduh, susah amatnya. Telur sangkut. Banyak kali dinosaurus di dalam nih, jadinya dia susah kali jalannya. Ini pun megalodon nih, tengah apa ini? Megalodon. Kemudian ada apa lagi nih? Aduh, ganggu aja kalian semua. Pusing. Nah, kita jalan lagi. Ada liap ya, tapi kok hilang? Mana liop apa namanya, liop tahu. Apa sih itu? Ada Leoprodon. Aduh, pusing kepala Barbie. Udah woi. Aduh, gelut aja pun kalian telur lah. Anjoy.
Bebeknya besar kali badannya pun. Oke, saya bahas dulu bebeknya. Aduh, tinggi kali dia. Udah hampir ke langit ini. Di atas langit masih ada RRQ. Turun dulu dong. Besar kali pun badan kau, telar lah. Kemudian kok ngumpul semua telur telur berantem pula sama hiu. Aduh, udah susah nih. Ini liap 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 prodon. Liap prodon juga selamatkan. Ini yang cantik dia, bekilo bekilo badannya. Sanak saudara pun berkunjung kalau kita punya hewan begini. Bekilo-bekilo badannya. Okay. Lanjut dah lagi, teman. Aduh, tak bisa bogorak dia. Oh, udah bisa juga ya. Bogorak udah. Ha. Kita atur dulu lah. Ini semua alpa moso. Kita buat di sini biar kawin dia nanti punya keturunan. Apa ikan pare? Apa Musa sama apa Musa? Keturunannya jadi apa ya? Mati. Oke, sudah nak atur semua. Udah nak atur. Apa ini? Kok banyak kali lah ini. Nah, oke. Udah ya, dari dinosaurusnya itu aja. Ini full alpha ya, sama bebek gede, mantis dan lain-lain. Jadi ini ada namanya testimate, senjata dan beberapa implant nih, tak bisa, entah error tak enggak ya. Udah tek lah semua, ketek ya. Senjata, weapon semua udah. Tinggal kalian pilih-pilih saja yang enggak pakai bisa buang lah. Kemudian ini ada kotak ya. Ini kotak ada enggak dipakai nih ya. Biarkan aja dia pecah sendiri ya. Udah jadi bututnya. Barang apa ya? Kemarin saya pakai cara lain mindahinnya. Karena ada gelap, kita setel dulu jadi siang. Nah, udahlah itu saja ya. Kemudian yang terakhir ini udah senja pula ya. Yang terakhir kita mau lihat status dari manusianya. Jadi modal nih, ada yang bilang bang bot yang kurus tapi tangan dan kakinya gede, telapaknya maksudnya. Ya kayak ginilah dia kurus. Kemudian time slotnya infinity. Status infinity kecuali damage 5000, lari 150, dia mau 50 pas tak bisa. Kita coba tes ya. Damage 5000 enggak ngaruh kali. Bagus damage infinity ya. Mentok damage itu enggak bisa 5000 sebenarnya. 1300 aja ya. Kayak ginilah kekuatannya ya. Dia max damage itu 1300 ya. Jadi tak bisa dia. Nah, nampak dia pakai ini baru jago. Nah, kan langsung kau hit dia. Kalau pakai tinju ya sampai mampu lawan tinju pun tak mati. Dikali-kalikan dia kalau kita pakai ini. Mati semua ni. Bino sendiri mau bacok ni. Mati kan. Ini coba kita gas. 2000 darah dia. Ini darah dia berapa? 1000 opek jatuh. Ngeri ni. Korok tangan kosong tak payah ni. Jadi kedunggeon pakai ini aja. Pick ini ya, modal telur ini.
modal pick ya, udah bisa kelar dunggeon. Nanti kita ngetembus dunggeonnya. Ayah sudahlah ya, sampai di sini dulu konten awak kali ini. Sampai jumpa di next way ya. Salam sejahtera. Dadah.